Tak pergi Master Cook sebenarnya. Master Cook dia berada di nombor 1, KFC nombor 2. Order yang kedua, aku pergi ke KFC dulu. Sebab Master Cook ni biasanya paling lama dalam sejam ada, setengah jam ada. Mungkin tak siap lagi, jadi aku pergi ke KFC. Jadi sekarang jom pergi ke Master Cook. Bye-bye. Oi, semua mari sini. Eh, Kotachi, mari sini. Developer, kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil orang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi cuk, jumpa lagi cuk. Dah berapa jam tadi cuk? Rehat tadi cuk sebab daripada pukul 2 tadi kita tak dapat order, aku balik tidur. Balik tidur dah solat tadi kan dekat Sungai Pusu sana, dekat halaman dah sana ada surau. Eh, saya ada betul ke? Memang betul. Alright. Ah tu balik daripada halaman dah tu dekat tu kat Gombak sini tak ada order. Berapa jam lah ni pun dah pukul berapa, kat 6 lebih ni, 6 lebih pun dapat order lah. Tadi start pukul 5 lah sebab pergi lepak kat rumah kan tadi kan, tak ada order, lepak lah kat rumah, balik rumah tidur. Betul betul betul. Lepas tu sambung balik, ha, sekarang baru dapat Texas Chicken. Sekali masuk 2 lah cik. Awak cakap ulang-ulang, awak cakap ulang-ulang. Masuk 2 sekali masuk. Okey cik, jangan buang masa, jomlah pergi. Okay, dah siap cik. Dah siap ni satu, dua. Air tak ada kan? Dua ni kan? Air dalam ni satu. Haa, enam ni. Okay lah. Air ada satu dalam tu. Okey, dalam ni air satu. Ni kecil pun tak boleh. Angkat semua barang senyap saja. Okey, dah ada ni satu, dua, dua nombor. Ah, ada dua nombor kertas pusing-pusing ke orang. Okey, cuk, kasih settle cuk, kasih settle. Sudah sampai siap. Pesanan sudah siap. Satu, dua. Tak nampak je cik. Gelap je cik. Okey, terus hantar ke City. Alright. Okey cik, jumpa di pinggiran cik. Jumpa di pinggiran eh. Okey, bye. 5 minutes later. Okey, penghantaran pertama dah di hantar kat sini, Klinik City. Mana Klinik City? Ha ni, ha ni. Klinik City, kita sudah sampai Klinik City. Sekarang kita pergi ke Sumastri, Desa Gemilang, Taman Indah Gemilang, pinggiran, pinggiran Batu Cave cu. Okey cu, jom, jom kita pergi, jom kita pergi deh. Bye. A few moments later. Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh cuk. Ah, tak balik lagi cuk, tak balik lagi. Cik tengah sedap ni cuk, tengah sedap ni cuk. Ada 2 job lagi ni. Ni last order lah ni. Apa masalah? Last order lepas buat pengantaran terus baliklah eh. Okey cuk, ni ada order 2 KFC double order. KFC dengan Master Cook. Master Cook ni
KFC nak hantar ke mana lah Okey, kita tengok je KFC nak kena hantar dekat Wiradamai. Lepas tu Master Cook nak hantar dekat pinggiran. Pinggiran. Boleh lah ni, boleh lah flat blok K. Okey. Okey, last job. Alhamdulillah. Okey, jadi lepas buat pengantaran baru kita ambil video lagi ya. Okey, cik. Bye. Sekarang berada di KFC. KFC. KFC Taman Seri Gombak. Betul. Cik, jom pergi masuk dalam KFC nombor 271 sama ada. Dah set belum jom kita tengok. Besar je. Besar 271. Bang, 271 bang. Oh, ni. Ni. Cakap dah besar nampak. Besar. Aku dah cakap besar. Besar cuk. Ni, kuantiti besar. Boleh tahan. Okey cuk, dah ambil KFC. Sekarang kita pergi ke Master Cook. Ni nak hantar ke area Wiradamai dan pinggiran. Kalau kita pergi Master Cook. Master Cook ni, aku tak pergi Master Cook sebenarnya. Master Cook dia berada di nombor 1. KFC nombor 2. Order yang kedua, aku pergi ke KFC dulu. Sebab Master Cook ni biasanya paling lama dalam sejam ada, setengah jam ada. Dek, saya cakap betul ke? Betul juga. Sel. Mungkin tak set lagi, jadi aku pergi ke KFC. Jadi sekarang jom pergi ke Master Cook. Bye-bye. 1 minute later. Jaja. Okey, dah sampai dekat Master Cook. Okey, Master Cook kat sini. Nak hantar jam ni. Belum dapat lagi. Ini macam bodoh punya kerja, saya tak mahu buat lah. Tunggulah, ada seorang budak bandar tengah tunggu, tak dapat lagi. Tapi aku nampak masih lalu sini tadi, aku nampak budak tu sampai sekarang tak siap-siap lagi. Itulah aku cakap, kalau Master Cook ni memang lama gila. Ada betul kah? Memang betul. Kan? Tunggu macam mana. Tunggu siap. Aku nak masuk dalam. Aku cuba masuk dalam lah kan, supaya cepat ke macam mana. Kan? Kucuk, sekejap lagi aku. Ni saya last order lah. Last order, sekejap lagi balik. Baru solat maghrib. Sekarang dah pukul 7:30. Okay, jom masuk dalam. Tanya dulu. Sekejap lagi mungkin setengah jam ataupun dalam beberapa minit baru siap lah cuk eh. Jangan marah lah. Apa jangan marah lah? Relax lah sikit. Apa relax sikit? Balik rumah. Apa balik rumah? Ayo. Tunggulah dulu. Gelap lah. Sini aku tegang sikit. Ni tegang sikit. Last kopek memang macam ni lah. Lambat. Muka dia pun dah berminyak-minyak lah ni. Lagi gosok. Okay. Tunggulah. Sampai siap nanti aku ambil video lagi. Okay. Okay, Mas, thank you. Siap. Master Cook dah siap tu, dah siap. Motor apa ni? Okay, dah siap. KFC semua dah siap. Kita jalan. Okay, jumpa di sana. Bye. More moments later. Minutes later. Dah sampai ke rumah customer, flat pinggiran, blok K, tingkat 2. Okay, depan 1. Ni last kopek je eh. Kawan-kawan semua, terima kasih yang sudi menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang like, komen.
satu cik nombor mana boleh. Oh, depan. Pucuk dah nak sampai, cuk. Okey. Tunggu, Grab. Goyang lah cik, goyang. Still pakai kamera cik, tak pakai GoPro ke, pakai apa ke. Still pakai kamera. Kamera handphone. Betul, betul, betul. Handphone Oppo cik eh. Yang bertanya itu hari ada bertanya. Bang, pakai kamera apa bang? Pakai Oppo, handphone Oppo. Sebab handphone Oppo ni, dia punya quality dia clear cik eh. Eh, saya ada betul kah? Memang betul. Alright. Alhamdulillah dah buat penghantaran di sini cuk, pinggiran blok K. Alhamdulillah dapat tip RM6 daripada kakak tu. Terima kasih kak, semoga dibanyakkan rezeki kak. Ya, semoga dibanyakkan rezeki. Alhamdulillah. Okay, cukup sekian saja video kali ini. Semoga sahabat-sahabat lain-lain yang sedang melanjutkan perjalanan buat kerja Grab ni, semoga dilancar, sihat walafiat, tak ada masalah dalam perjalanan. Semoga semua yang di makanan customer semua berada dalam keadaan selamat ya. Faham tak dia cakap apa? Rider-rider semua jangan lupa sebelum mulakan kerja baca bismillah dalam perjalanan, dan naik motor balik ke kat mana-mana baca bismillah, baca naik kenderaan semua tu baca semua. Okey, terima kasih kepada semua yang subscribe, kepada semua subscriber-subscriber aku. Terima kasih semua kepada yang komen, yang like semua. Okey. Jangan lupa tunggu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.